Oke, sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Golek Bonsai. Perburuan bahan bonsai hari ini saya berada di perkebunan singkong. Nah, rencananya mau berburu bahan bonsai, kalau ada ya serut ya. Soalnya saya suka sekali dengan serut, karena jenis bahan bonsai serut itu penuh tantangan ya. Ada terkadang itu sulit hidupnya, dan bentuknya pun keren-keren. Daunnya pun nggak perlu disambung atau diakulasi dengan bahan bonsai yang lain, sudah bisa mengecil. Tapi entah nanti dapatnya apa, yang penting bermotif akan saya ambil. Soalnya di sini juga terdapat banyak sekali jenis bahan bonsai seperti lantana, duranta, ileng-ileng, dan banyak lagi lainnya. Ya, mudah-mudahan saja sore hari ini bisa dapat bahan yang bermotif, untung-untung bisa dapat yang jumbo bermotif. Oke, saya cari dulu. Oke, Mas Bro, setelah saya cari-cari di sini saya menemukan ya. Nah, ini adalah jenis bahan bonsai serut yang lumayan lah, lumayan keren. Gimana menurut Anda? Sayang sekali tinggi ya, terlalu tinggi. Tapi nanti bisa kita atur, bisa dijadikan dua juga bagus ya. Nah, itu akarnya kepada sedikit. Ini habis diurek-urek sudah, pernah dibuka orang. Nah, akarnya meningkat ke sana. Oke, ke arah sana ya akarnya. Lumayan keren lah, dan meliuk-meliuk juga bagian batangnya. Gimana menurut Anda? Ya, lumayan lah ya. Oke, Mas Bro, saya tertarik dengan yang ini, jadi langsung saja kita ke proses penggalian. Oke. Lihat itu full semutnya ya, banyak banget semutnya ya, dibuat sarang semut. Nah, tapi saya nggak mau nyerah ya, terlanjur digali ya harus diambil. Oke, Mas Bro, kita lanjutkan proses penggaliannya.
Oke Mas Bro, saya sangat melelahkan ya. Dan di sini mungkin akan saya potong bagian yang sini. Saya akan jadikan dua ya, karena di sini banyak sekali akar kecil-kecil juga. Oke, saya cek dulu. Oke, ini bagian atasnya ya. Karena banyak akar kecil-kecil, jadi saya tertarik. Wah, sayang sekali. Apa? Gimana menurut Anda, Mas Bro? Sekali-kali dapatnya jadi dua. Kurang lebih motifnya seperti ini. Ini sampai lupa belum saya potong-potong. Ini potongnya sedikit aja. Oke, kemungkinan cara tanam saya seperti ini ya. Nah, yang ini seperti ini, yang ini seperti ini. Tapi masih banyak ini ya yang belum dipotong-potong. Tapi akan saya atur lagi di rumah. Kalau kurang-kurang sedikit potongannya aja diatur di rumah bisa. Gimana pun Anda? Alhamdulillah. Kelihatannya kalau dilihat tadi kan jelek ya. Tinggi, kurang bermotif. Nah, setelah dibagi dua, terlihatlah motifnya. Ini aja masih bahan. Nggak tahu nanti ya kalau sudah tumbuh ranting-ranting yang baru dan sudah ke proses pengawatan, apalagi ya semakin keren mungkin. Ya mudah-mudahan saja bisa tumbuh dengan subur, Mas Bro. Oke Mas Bro, mungkin perburuan bahan bonsai hari ini cukup sampai di sini dulu karena dapat ini aja dah. Lelah banget, dah ngos-ngosan Mas Bro. Mungkin lain waktu saya akan berburu lagi. Di sekitaran sini kelihatannya masih banyak ya. Cuman tadi berangkatnya udah kesurian jadi belum dapat pandangan yang luas. Sudah kelihatannya udah mau maghrib. Jadi waktunya saya pulang. Oke Mas Bro, terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di perburuan bonsai berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.